Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada Anda oleh Academy YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian Anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Cikgu ucapkan selamat datang buat semua guru dan pelajar yang setia mengikuti pembelajaran sains KSSM SPM ini. Serta bagi yang baru sertai malam ini, cikgu ucapkan juga selamat datang. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online percuma ini dibawa oleh Academy YouTuber dengan kerjasama IDD Malaysia dan Kerap Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis kita dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebagai pengenalan, cikgu perkenalkan diri cikgu dulu ya. Saya Cikgu Azimah sebagai moderator kelas pada malam ini. Yang kita bersiaran dari channel Cikgu Rosmeliani atau dikenali sebagai Cikgu Yani dari SMK Bandar Bintulu Sarawak. Mesti yang ramai dah tahu kan? Okay, siapa yang belum subscribe channel Cikgu Yani, sila subscribe lah ya. Okey, terlebih dahulu cikgu perkenalkan guru-guru yang berada di konti malam ini yang sentiasa committed, yang sentiasa bersemangat untuk mengajar, mendidik pelajar-pelajar ya. Sentiasa ada. Okey, so guru-guru kita malam ini ialah Cikgu Yani sendiri sebagai presenter. Dia Cikgu Yani yang sentiasa bersedia, bersemangat. Cikgu Ilani sebagai control host. Okey, terima kasih Cikgu Yani. Dan Cikgu Norizan atau Cikgu Yang Izam sebagai control host. Okay, terima kasih cikgu-cikgu yang sentiasa committed untuk memberi ilmu pada anak-anak didik. Di musim cuti ini, ya, meskipun anda belajar dari rumah, tuition online percuma IU ini tetap berjalan seperti biasa. Pelajar semua boleh merujuk iklan-iklan tuition setiap hari di Telegram Ididik Dunia. Dan di situ anda boleh cari pelbagai subjek yang anda ingin belajar, terutama anda yang akan menghadapi SPM tahun ini. Baik, seterusnya sebelum kita teruskan kelas sains SPM KSSM kali ini, ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tuntunan umum. Dan sila fokuskan isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Yani dan hanya menggunakan ruang chat untuk bertanyakan soalan dan kemusykilan. Serta sila fokus ya, serta jawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru dengan pantas. Okey. Memandangkan anda semua adalah pelajar-pelajar atau calon-calon SPM yang hebat dan cemerlang, okay, saya harap anda yang hebat ini sila ajak rakan-rakan anda untuk menyertai majlis ilmu ini. Okay.
Okey. Bila kita hebat, kita panggil yang hebat, maka kita lebih hebat. Umpama pepatah ya. Bila berkawan dengan saudagar minyak wangi, kita pun wangi. So, orang yang hebat dia di kalangan orang-orang yang. Okey, saya harap anda ajak kawan-kawan anda ya untuk menyertai kelas malam ini. Okey, juga diingatkan sijil link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas malam ini. Dan sila ambil perhatian, link sijil ini akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live. Dan kata laluan tidak dipamerkan dalam chat. So sila dengar dengan teliti kata laluan yang akan diberikan oleh guru anda. Bagi memudahkan anda mendapat sijil, anda digalakkan untuk mendaftar email e-didik. Ya. So boleh daftar email e-didik untuk kemudahan anda sendiri. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita menyambung topik sains kali ini dengan tajuk pencemaran alam sekitar. So dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Yani untuk menyampaikan penyampaiannya malam ini. Okey. Terima kasih kepada moderator kita malam ni, Cikgu Azimah. Ah, hilang suara dah. Okey. Ada. Okey. Boleh tukar paparan dah. Okey. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada malam ni, Cikgu Azimah. Seperti biasa, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi pada malam ini untuk pembelajaran sains. So malam ini kita tidak ada ikon ididik sebab kita dah berlalu. Kita punya misi pencarian ikon ididik sudah pun berlalu pada minggu lepas dan kita sudah ada pemenangnya. Dan kalau nak tahu, tunggu minggu depan ataupun hujung minggu ni. Tunggu majlis penganugerahannya ni nanti. Dan kamu akan tahu siapa yang bakal meraih anugerah misi pencarian ikon ididik bagi subjek sains. Siapa yang ada join minggu lepas, mungkin mereka adalah di antara yang akan meraih ikon ididik junior. So hari ini cikgu nak fokus pada pembelajaran kita semula seperti biasa pada Jumaat jam 8 malam. Setiap Jumaat jam 8 malam. Kita ada perubahan waktu. Jadi kita tidak menggunakan waktu yang lama lagi seperti sebelum ni. Jadi kita punya masa yang baru ialah setiap Jumaat jam 8 malam. Okey, ini adalah gambar. Cikgu Yani belum share screen. Okay. Belum share screen. Saya tak share screen lagi. Tadi ada. Sekejap, sabar semua. Duduk bersabar. Jangan gabrah. Okay, saya nak share entire screen saya. Okay, nampak tak? Okay, nampak. Sekarang saya besarkan paparan. Nampak? Nampak. Sekejap, belum. Okay. Data sebab dia slow sikit. Klik next lah. Okay, nampak dah. Okay, ini adalah barisan guru-guru panitia sains yang ada yang sudah live bersama kita, ada yang bakal live bersama kita selepas ni. Okay, ini adalah guru panitia subjek sains SPM dan KSSM. Okay, seterusnya. Ini macam seperti biasa biodata diri cikgu, nama yang diberi Cikgu Rosmariani binti Zaini, asal Bintulu Sarawak. Tempat mengajar sekarang adalah di SMK Bandar Bintulu Sarawak.
pengalaman mengajar 14 tahun daripada 2007 sampai ke sekarang. Pendidikan cikgu adalah ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik dan telekomunikasi. Di mana? Di UNIMAS, University Malaysia Sarawak. Dan kemudian cikgu melanjutkan diploma pendidikan KPLI, okay, perguruan major fizik dan minor kemahiran teknikal. Sekarang cikgu mengajar subjek sains KSSM, sains SPM dan juga fizik. Jadi cikgu mengajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 sains di sekolah. Okey, ni cikgu nak tunjuk. Hari ni kita punya tajuk berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Cikgu nak pakai laser ni lah. Okey. Bab 3, kelestarian alam sekitar. Jadi bab subtopiknya adalah 3.2, pencemaran alam sekitar. Okey, kita punya standard pembelajaran hari ini ialah ya ada 3. Yang pertama, menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Apa jenis dia? Jenis-jenis pencemaran. Apa punca pencemaran itu berlaku? Bagaimana pencemaran itu boleh berlaku? Yang kedua, standard pembelajaran yang kedua pula ialah untuk mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Bagaimana kita nak kaji tahap pencemaran air itu? Kita menggunakan alat pengukur seperti apa? Apa yang kita gunakan? Apa kesannya? Apa hasil ujian akhirnya? Untuk kita kaji tahap pencemaran air itu sama ada tahap dia pencemaran yang sangat teruk, sederhana ataupun kurang. Kemudian standard pembelajaran yang ketiga pula, mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Ada satu kaedah mereka cipta yang telah dihasilkan oleh beberapa orang individu. Tujuannya adalah untuk pembersihan air. Jadi ia menggunakan teknologi hijau saja untuk cipta kaedah ni. Okey, ini boleh inovasi kan Cikgu Yani? Ya, betul. Itu juga adalah merupakan salah satu inovasi ya, mencipta kaedah untuk pembersihan air hanya dengan menggunakan bahan yang sedia ada. Nanti kita akan tengok. Ya. Betul, betul tu Cikgu. Okey, sekarang kita nak tengok jenis dan punca-punca kenapa pencemaran alam sekitar ini terjadi. Apa jenis dia? Okey. Pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, kimia ataupun biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar. Bermaksud ia memang benda yang kita tidak kehendaki ya berlaku kepada alam sekitar kita. Contohnya adalah komponen alam sekitar seperti udara, kita ada air dan tanah. Jadi pencemaran ini boleh berlaku pada ketiga-tiga komponen alam sekitar ini. Jadi pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan yang berada di muka bumi ini. Baik manusia mahupun haiwan dan juga tumbuhan. Pencemaran alam sekitar juga menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat. Banyak lagi isu alam sekitar yang kita boleh bangkitkan daripada puncanya pencemaran alam sekitar ni. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan jenis-jenis jenis pencemaran alam sekitar. Okey, yang pertama adalah pencemaran terma. Apa yang dikatakan dengan pencemaran terma? Terma bermaksud suhu. Jadi pencemaran suhu, pencemaran suhu. Terma ini adalah berkaitan dengan suhu. Kemudian yang kedua, nanti cikgu akan terangkan satu persatu maksud setiap pencemaran ni. Kedua adalah pencemaran air. Ini semua pasti sudah maklum pencemaran air, bagaimana rupa pencemaran air, bagaimana minyak yang dilepaskan ke air dan mencemarkan keseluruhan air, permukaan air. Kemudian kita ada pencemaran udara.
Bagaimana pencemaran udara terjadi pula? Adakah disebabkan oleh pelepasan gas-gas yang dikeluarkan daripada corong-corong syarikat ataupun kilang-kilang ataupun daripada asap yang daripada exhaust kereta ataupun motosikal? Nanti kita akan lihat bagaimana ia menjadi punca kepada pencemaran udara ni. Kemudian yang keempat adalah pencemaran tanah. Walaupun kita ada pencemaran udara, air, terma, ada satu lagi, kita boleh juga mencemarkan tanah. Bagaimana kita mencemarkan tanah? Kemudian cikgu akan terangkan. Okey, ini adalah jadual yang menceritakan ataupun menjelaskan tentang pencemaran udara. Jenis pencemaran itu adalah pencemaran udara. Kita lihat dulu puncanya. Apa yang menjadi punca kepada pencemaran alam sekitar, terutamanya pencemaran udara? Okey, kalau dilihat di sini, kita ada yang pertama sekali di sini, pembakaran bahan api fosil dan biojisim, gas exhaust automobil, pereputan bahan dan juga sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau. Ia membebaskan gas rumah hijau. Dan juga pelbagai jenis gas lagi, gas yang toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Dari mana puncanya? Ini adalah daripada pembakaran tadi, daripada gas exhaust, perputan dan banyak lagi yang menjadi punca pembebasan gas toksik seperti sulfur dioksida ni. Okay, selain itu, mungkin ada yang tertanya, gas rumah hijau tu gas apa? Apa gas rumah hijau? Siapa boleh jawab? Ni cikgu yang mengajar ataupun cikgu nak tanya soalan ni pula berbalik kepada pelajar. Apa gas rumah hijau? Apa contoh dia? Apa yang dikatakan dengan membebaskan gas rumah hijau? Ada tak sesiapa yang berada di konti di bawah boleh jawab cikgu? Apa jenis gas rumah hijau tu? Ada tak yang menjawab? Pelajar dekat bawah ada berapa orang? Ramai tak? Cikgu tak nampak semua orang ni. 12 tapi orang ni Cikgu Yani ada. Ada 12 orang. Okay. Aku ni dekat ruangan komen ya. Apa gas rumah hijau tu? Adakah gas hidrogen? Adakah gas oksigen? Adakah gas karbon dioksida? Ataupun gas lain? Apa dia gas yang membebaskan gas rumah hijau? Apa dia gas tu? Okey, ada yang jawab Cikgu Yani. Afika jawab karbon dioksida. Karbon dioksida. Ada jawapan lain tak? Syahmina pun gas atmosfera. Nur Syahmina jawab gas atmosfera. Gas atmosfera, cikgu. Saya nak tanya cikgu, atmosfera tu sejenis gas ke tak? Atmosfera tu udara di sekeliling kita. Atmosfera tu bukan gas ah. Atmosfera tu sejenis apa kita nak bagi tahu ah? Sejenis gas-gas. Secara keseluruhannya dalam atmosfera terdapat berbagai jenis gas. Itu barulah. Jadi kita nak spesifik gas apa itu gas-gas rumah hijau. Ada sebut Basri sebut nitrous oksida. Nitrous oksida. Okey, gas rumah hijau ini adalah gas. Tadi ada pelajar yang menjawab dengan betul kan? Cikgu ni. Cikgu Azimah. Ya. Siapa yang jawab dengan betul tu? Afikah tadi ya. Afikah. Jawapannya adalah gas karbon dioksida, okey? Ya, gas karbon dioksida. Juga yang jawab gas berklorin. Gas berklorin. Ni dah terlebih ajar lah ni. Kuat. Dah terlebih ajar. Jadi gas klorin semua ni terus oksida semua keluar. Okey, tak apa. Jadi kita dah ada jawapan tadi ya. Gas rumah hijau adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dia dibebaskan daripada sisa organik dan perputan bahan sisa organik. Ingat tak? Itu adalah gas karbon dioksida dan tidak sesuai untuk pernafasan manusia.
Okey, selain itu, kita ada dua lagi apa yang menjadi punca pencemaran kepada alam sekitar. Yang kedua adalah pencemaran udara semula jadi. Ini adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh sifat semula jadi. Contohnya, seperti letusan gunung berapi. Dia menghasilkan gas dan asap dan lava. Itu yang akan menjadi pencemaran. Pembakaran hutan. Ribut debu. Ribut debu datangnya dari mana? Kalau ada pembakaran hutan, adalah debunya kan? Jadi ia akan berjaya. Kalau ada ditiup angin, dia debu. Kalau lepas jerebu kan Cikgu Yani? Jerebu juga. Itu ribut debu lah tu, ribut debu. Contoh-contoh dia. Kalau dekat pasir, padang pasir, itu juga disebut ribut debu. Sisa organik yang mereput. Okey, kalau kita lihat di sini pencemaran udara buatan manusia macam mana? Tadi kita tengok dari sebelum jadi. Yang ketiga pula, pencemaran udara disebabkan oleh buatan manusia. Gas exhaust daripada alat ataupun kenderaan bermotor. Kereta dan motosikal. Lagi banyak kereta, lagi banyak motosikal, lagi banyak pencemaran udara yang dilakukan oleh manusia. Kemudian lela bagas. Lela bagas ni dari stesen-stesen oil and gas, minyak-minyak, gas-gas. Kemudian kita ada stesen jana kuasa terma untuk suhu dan tapak-tapak pelepasan sampah dan juga industri. Ia juga memberi punca kepada pencemaran alam sekitar. Mereka akan membebaskan gas-gas yang tidak diperlukan lagi melalui corong yang tinggi itu. Itu adalah gas yang sudah tercemar dan sangat berbahaya kepada kehidupan. Okey, seterusnya. Next slide. Lambat keluar benda tu. Okey. Kemudian kita tengok pencemaran tanah pula. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Yang pertama, penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Baja lebih pun tak boleh. Racun serangga lebih pun tak boleh. Kenapa? Kerana bila dalam keadaan berlebihan, ia akan mengalir melalui saluran pengaliran tanaman tersebut dan masuk ke dalam sungai. Dan apabila ia masuk ke dalam sungai, ia akan mewujud ataupun ia akan merangsang pertumbuhan alga. Dan bila alga sudah semakin banyak, apa akan terjadi? Tidak ada oksigen yang cukup untuk kehidupan akuatik seperti haiwan dan tumbuhan yang berada di bawah dasar air sebab semua dah kena tutup dengan alga. Okey, selain itu, pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Ini kalau ada pertempatan di tepi-tepi sungai, mereka buang sampah, buang. Tikam saja. Buang sampah, buang saja. Itu bahaya. Kemudian kita ada hujan asid juga. Hujan asid juga boleh mencemarkan tanah. Dia akan mengurangkan kesuburan tanah daripada hujan asid ni. Kemudian kita ada sisa nuklear. Cikgu Azimah, sisa nuklear ni bahaya. Sisa nuklear ni. Dia daripada bom atom, semua tu. Dan juga kita ada sisa elektronik juga. Dan mana datangnya sisa elektronik ni? Dari bahan-bahan elektronik yang sudah kita tidak gunakan lagi. Kita buang saja tanpa melupuskan benda itu dengan cara yang betul. Ia akan menyebabkan pencemaran kepada tanah. Dan seterusnya kita isu yang hangat ya, yang sungai Kim tu, itu adalah sisa apa? Sisa bahan ni, buangan tu daripada kilang. Sisa tu. Kita ada banyak isu kan yang berkait dengan pencemaran ni. Betul, berkait dengan pencemaran ni kita memang sangat banyak isu. Sisa nuklear ada, sisa elektronik daripada kilang-kilang pun ada. Kenapa pengusaha mengambil jalan yang pantas dan ringkas dan cepat? Kerana hendak mengurangkan kos tetapi tidak mementingkan keselamatan
manusia dan hidupan lain. Sebab itu yang berlakunya. Ada Muhammad Syahrul tanya, hujan asid disebabkan oleh pembakaran terbuka? Hujan asid disebabkan oleh pembakaran terbuka? Hujan asid, siapa cikgu boleh jawab? Ada cikgu yang boleh jawab tak? Apa hujan yang menyebabkan hujan asid? Hujan asid tu dekat udara kita penuh dengan gas-gas seperti sulfur dioksida. And then the hujan turun. Gas-gas yang beracun lah. Asid nitrik. Pembakaran terbuka gas karbon dioksida kan? Yang dikeluarkan daripada kilang-kilang lah. Biasanya hujan asid daripada kilang-kilang kan cikgu? Betul. Kemudian hujan turun dan dia akan menghasilkan hujan asid. Hujan asid ini pula akan memusnahkan semua tumbuhan dan hidupan. Bangunan, betul tak? Bangunan juga boleh terhakis dengan kalau hujan asid tu terlalu berasid. Itu akan menyebabkan kerosakan pada infrastruktur. Okey, kemudian kita lihat pencemaran terma ataupun pencemaran suhu. Okey, apa yang menjadi punca? Penyahutanan. Kemudian aktiviti perindustrian juga. Contohnya pelombongan. Lepas ditinggalkan pelombongan tu, ia kemudian menyebabkan pencemaran suhu. Kemudian kita ada pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Okey. Ada soalan? Ada yang tak faham ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kemudian kita Muhammad Syahrul ni tanya, pembakaran api fosil pun mungkin yang dia maksudkan pencemaran terma kot. Pembakaran api fosil. Betul. Pembakaran bahan api fosil tu sama dengan bahan api ni lah. Bahan api fosil ni. Sama. Sama. Contohnya minyak yang terbakar, kita gunakan bahan api dalam kenderaan kita. Pembakaran itu yang akan menyebabkan pencemaran terma. Okey, kemudian kita berehat sekejap, kita tengok sedikit sedutan tentang pencemaran yang berlaku pada dalam keadaan dunia kita sekarang. Okey. Oh, masih lagi ni siap. Satu lagi. Sebelum cikgu bagi video tu nanti. Okey, yang seterusnya adalah pencemaran air. Ini yang keempat. Ini yang keempat, pencemaran air. Apa yang menyebabkan pencemaran air berlaku? Sisa. Air sisa. Dari mana air sisa nak datang? Dari kilang ada, dari rumah-rumah ada, dari sekolah ada. Okey, kita ada sisa domestik seperti deterjen dan juga kumbahan. Jadi kita ada juga sisa pepejal seperti sampah sarap. Itu juga merupakan sisa. Kemudian bahan buangan industri seperti grease. Itu adalah sisa yang akan mencemarkan, akan mengalir secara terus melalui parit dan masuk ke sungai dan seterusnya ke laut. Itu adalah sisa. Kemudian yang kedua, disebabkan oleh bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan juga racun perosak. Ini cikgu yang terangkan tadi ya. Baja kimia dan racun perosak yang mengaktifkan pertumbuhan alga tadi. Kemudian yang ketiga, tumpahan minyak. Ini isu yang selalu kita dengar, tumpahan minyak berlaku di perairan. Di perairan ni, di perairan tu. Kenapa tumpahan minyak ini boleh berlaku? Sekarang barulah cikgu nak tunjukkan ni ya. Kita berehat sebentar. Nah, cikgu nak tunjukkan ni. Cikgu buka dulu, cuba. Gelap je ni. Okey, kita saksikan dulu sedutan video berkenaan dengan pencemaran ya. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran terma dan pencemaran darat. Sanggupkah kamu mengubahkan kehidupan laut dengan pencemaran air,
yang semakin berleluasa. Lihatlah, wahai manusia. Apa sudah jadi ni? Sampah merata-rata. Sedar tak kamu, wahai manusia? Ha. Kenapa kamu melakukan kerosakan di muka bumi? Okey, pendek je sedutan video. Kak cikgu ni lagging pula. Okey. Okey. Jadi itu adalah seperti luahan haiwan terhadap manusia disebabkan oleh aktiviti buatan manusia yang mencemarkan alam sekitar. Bayangkan kita berada di dalam situasi, dalam keadaan mereka. Di macam mana pencemaran itu berlaku. Okey, kita ada latihan di sini. Lepas ini latihan cikgu copy paste je. Nampak tak cikgu? Nampak. Soalan yang pertama, jangan tengok nombor 12, 13, 14 dah, cikgu lupa crop kat situ. Okey. Soalan pertama berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi. Jadi cikgu nak semua pelajar yang berada di konti di bawah ni cuba jawab soalan cikgu. Okey, nyatakan yang pertama, nyatakan maksud pencemaran alam sekitar. Yang pertama sekali cikgu dah beritahu tadi. Apa maksud pencemaran alam sekitar? Ada tak pelajar yang boleh jawab soalan cikgu? Kita dah setengah jam lalu. Okey, fokus, sila jawab. Senang je soalan definisi. Di soalan definisi. Kalau salah pun tak apa, kita belajar sama-sama. Bila anda cuba jawab, anda akan ingat seumur hidup anda. Apa pun awak ingat lagi. 5K3 ada? Cuba jawab. Maksud pencemaran alam sekitar. Mungkin ada pelajar yang tak ni tadi ya. Apa maksud dia? Sebab kita kalau maksud ni, kita jangan tinggalkan mana-mana keyword yang penting. Itu yang penting bagi menjawab soalan maksud ataupun definisi. Keyword tu jangan tinggal. Okay, kalau tak ada cikgu bagi jawapan ni, nanti soal jawapan yang lain pelajar fikirkan. Okay, ini maksud dia, pencemaran alam sekitar bermaksud peningkatan kuantiti bahan pencemar dalam alam sekitar yang disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab. Definisi sebab yang ni umum. Definisi bagi pencemaran alam sekitar ni terlalu umum. Kamu boleh jawab macam kamu jawab bahasa Malaysia pun boleh. Tak jadi masalah. Jiwasri jawab, merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikendaki. Ya, betul. Itu ikut cikgu punya nota tadi kan. Betul lah tu. Sabar. Siapa adik Jivai? Adik Jivai. Sabar adik Jivai. Pandai pun. Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang kedua. Nyatakan empat jenis pencemaran. Senang saja, empat jenis pencemaran. Empat jenis pencemaran. Pencemaran apa? Ada tak yang boleh menjawab? Cepat. Jawab. Cepat dia jawab. Ada yang boleh jawab ke? Jawab satu-satu dulu pun boleh. Pencemaran apa? Yang pertama? Yang kedua, yang ketiga dan empat. Dia nak empat je. Sila. Tadi kita dah bincang lebih lanjut tadi ya. Jadi dah bincang dah satu-satu punca dah sekali. Dah bincang satu-satu tadi. Jenis dah punca dah sekali. Okey, Jiwasri jawab pencemaran air. Pencemaran air. Ya, betul lah. Pencemaran air.
Lagi tiga, lagi tiga, lagi tiga. Okey, Jiva juga jawab pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Lagi? Afiqah jawab pencemaran terma. Pencemaran udara. Pencemaran terma. Dah, last one. Dan pencemaran tanah. Yes, lengkap. Empat. Ya, lengkap empat. Empat jenis pencemaran. Jadi kalau soalan macam ni keluar, perlu ingat empat jenis pencemaran ni. Senang saja kan sebenarnya soalan ni. Sebab tu kita tengok kalau kat tepi bahagian soalan tu dia bagi tipis satu. Ini adalah soalan level yang pertama. Level yang paling basic. Jadi semua pelajar boleh jawab soalan ni dengan senang. Pastikan tidak ada kesilapan dalam menjawab soalan yang paling basic macam ni. Empat jenis pencemaran. Senang saja. Pencemaran terma, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. Okey, yang soalan ketiga. Seterusnya, tandakan betul. Cikgu Yani, tu ya. Ada juga yang jawab pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi. Oh, ada. Ya, pencemaran bunyi ada. Tapi kita lebih fokus kepada pencemaran, empat pencemaran ni saja untuk silibus kita. Memang kita ada pencemaran bunyi juga. Boleh, boleh. Boleh dijawab. Boleh digunakan sebagai jawapan. Okey. Kemudian sebab kita punya tajuk ni fokus kepada alam sekitar. Jadi dia kita tak masukkan pencemaran bunyi sebenarnya. Tapi pencemaran bunyi tu memang ada. Okey. Tandakan betul pada bahan yang boleh bercampur dan bertindak balas bersama untuk membentuk hujan asid. Tadi ada pelajar yang tanya cikgu pasal soal hujan asid. Jadi yang mana? Cuba kamu tik yang mana satu jawapan. Bahan yang bercampur dan bertindak balas bersama. Jadi ia akan membentuk hujan asid. Apa yang perlu kita campurkan untuk membentuk hujan asid tadi? Sini cikgu ada gas yang berasid, air dan oksigen. Air itu air hujan lah kan? Jadi yang mana satu? Untuk menghasilkan hujan asid. Adakah air bersama oksigen saja boleh menghasilkan hujan asid? Ataupun air bersama dengan gas berasid saja yang boleh menghasilkan hujan asid. Ini kita kena fikir di luar kotak. Ada tadi tak? Kita bincangkan tadi juga Cikgu Yani kan, kita dah sentuh. Yeah. Kita ada bincang sikit-sikit bagi jawapan kat kamu orang semua tadi. Kita dah bincang sikit dah. Okey, sila jawab. Kita fikir sedikit keluar daripada kotak lah. Kita ada. Tadi Cikgu Azima ada sebut pasal gas. Bermaksud kita ada gas yang berasid. Kita ada gas yang berasid. Kalau tak ada, cikgu lah yang jawab. Kita ada. Jawab flare F, jawab acidic acid dan air. Acidic acid dan air. Ada jawapan lain tak? Cikgu nak jawapan lain. Ada lagi tak? Selain jawapan ni. Acidic gas. Gas berasid. Ya, gas berasid dan air. Jadi gas berasid dan air ni campur dia akan hasilkan hujan asid. Ada jawapan lain tak pelajar yang di dalam Jiwa ni? Okay, Jiwa jawab gas berasid dan oksigen. Gas berasid dan oksigen. Ada lagi jawapan selain tu? Gas dia tak semestinya satu ataupun dua. Tiga jawab gas asid. Gas asid saja. Tanpa air. Tanpa air. Tanpa air macam mana datangnya hujan asid? Okey, dia dah betulkan balik gas berasid dan air. Okey, ada lagi jawapan lain sebelum cikgu bagi jawapan? Tak ramai yang menjawab. Okey, tak apa cikgu bagi jawapan. Jadi jawapan sebenarnya ialah jeng jeng jeng. Kita bagi kejutan sikit. Tering, tik. Gas berasid. Kemudian mana keluarnya air ni tak keluar. Air dan oksigen. Maksud di sini jawapannya ketiga-tiga ni mesti ada untuk menghasilkan hujan asid. Pastikan kamu ada gas berasid, ada air, ada oksigen. Maka barulah boleh menghasilkan hujan asid. Oksigen tu daripada persekitaran lah kan? Daripada persekitaran. Air daripada air hujan. Gas berasid tadi yang dikeluarkan daripada kilang-kilang.
maka terjadilah hujan asid. Okey, soalan seterusnya. Ingat letak dalam otak terus. Letak dalam otak, bukan dalam cikgu punya ni. Letak dalam otak terus, apa yang menghasilkan hujan asid? Gas asid, air, oksigen. Okey, kemudian soalan seterusnya. Nyatakan tiga kesan hujan asid. Tiga kesan hujan asid. Tadi dah bagi jawapan dah. Ada tak jawab, pelajar yang nak jawab soalan ni? Bagi tiga. Bagi satu dulu. Bagi satu dulu. Apa kesan hujan asid? Yang pertama. Boleh share itu je. Kalau lupa cakap satu dulu pun tak apa. Ya, cakap satu pun boleh. Nanti kita kumpul jawapan tu. Ya, sila. Apa ketiga kesan hujan asid? Kepada tumbuhan. Contohnya, kepada manusia, kepada bangunan, infrastruktur. Cikgu dah bagi hint tu. Okey, Nur Atika Anis menjawab, menyebabkan kemusnahan tanah dan memudaratkan kesihatan manusia. Ya, itu dah dua jawapan. Memudaratkan kesihatan manusia dan tanah tadi kan. Dia mengurangkan kesuburan tanah. Tanah jadi tidak subur disebabkan oleh hujan asid sebab tanah akan menjadi lebih berasid. Itu baru dua. Lagi satu. Cuma Cikgu Yani nak tanya. Yang kemusnahan tu, kemusnahan tanah. Wording dia tu boleh diterima ke? Kemusnahan tanah. Dia menyebabkan kesuburan, right? Kita kena tukar sikit. Dia punya wording. Nanti kita... kemusnahan tanah tu maksudnya lain kan cikgu? Dia ingat musnahkan. Ya, dia nak musnahkan tanah tu. Kesuburan tanah. Dia akan menyebabkan kesuburan tanah menurun. Boleh kita jawab macam tu. Bagaimana dengan manusia tadi? Nur Syahmina menjawab, boleh menyebabkan hakisan pada bangunan. Ya, hakisan pada bangunan. Betul juga. Okey, jadi kita dah ada tiga tadi kan cikgu? Ya, betul. So, kita dah menjawab soalan. Okey, syabas ya. Syabas anak-anak murid hari ni, malam ni. Okey, kemudian kita ada lagi soalan. Ada. Cikgu Yani, ada lagi yang Nur Syahmina menyebabkan air sungai tercemar. Menyebabkan air sungai tercemar disebabkan hujan asid. Kurang ketara lah. Sebab dia air campur dengan air kan. Jadi tadi kita air sungai tadi kita lebih kepada pencemaran air kan Cikgu Yani? Lebih kepada pencemaran air. Ini hujan asid kita lebih fokus kepada apa yang terdapat di darat lah. Contohnya haiwan, tumbuhan dan infrastruktur bangunan. Okay, di sini ada contoh jawapan Cikgu menghakis kulit manusia. Kalau hujan asid tu terlalu berasid, dia boleh menghakiskan kulit manusia. Bahaya kalau dia boleh menghakis kulit manusia. Memusnahkan tisu dan akar tumbuhan. Bila hujan asid itu masuk dan meresap ke dalam tanah, ia akan mengurangkan kesuburan tanah. Ia akan disebabkan ia sebenarnya memusnahkan tisu dan akar tumbuhan. Oh, tadi ada pelajar yang menjawab memusnahkan tanah kan? Ya, betul. Sebenarnya kalau boleh jawab memusnahkan tisu dan akar tumbuhan, itu boleh. Itu baru kita bagi markah. Merosakkan besi dan juga peluli. Cikgu Yani, kalau dia jawab memusnahkan tumbuhan? Boleh. Bolehlah memusnahkan tumbuhan. Maksudnya dia memusnahkan terus tumbuhan tu. Itu boleh diterima. Okay, selain itu ia merosakkan besi dan juga keluli yang menyebabkan bangunan terkakis dan rapuh. Ini yang sebenarnya tadi yang menyebabkan bangunan terkakis dan rapuh tadi. Dia akan merosakkan semua infrastruktur tu. Okey. Yang akhirnya dah jawab bangunan menjadi luntur Cikgu Yani. Apa dia? Cat bangunan ya, menjadi betul. Luntur. Ya betul. Cat akan jadi luntur sebab dia mula dihakis. Sebab ini dia mula dihakis. Okey, sekarang ni ada soalan seterusnya kita kena padankan. Padankan, ini yang cikgu tentang tadi, pencemaran tanah, air, terma dan udara. Ini kena keremok-keremok ni kesikit. Tak apa. Okey, kita nak tengok pencemaran tanah dulu. Jadi nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Ya? Cikgu yang ni boleh besarkan sikit tak?
Okey, cik, saya besarkan eh. Ni, alah, dia besarkan ni je. Okey, kita tengok ni dua. Dia cuba besarkan separuh je. Oh, okey, dia tak boleh. Tapi cikgu boleh tarik-tarik ni. Okey, boleh baca. Tengok kita tadi, kita nak cari apa? Pencemaran tanah dulu kan? Pencemaran tanah. Mana satu jawapan untuk pencemaran tanah? Adakah nombor satu, pembakaran bahan api fosil, pembakaran terbuka, ataupun bangunan bercermin, kilang, reaktor, stesen janda kuasa. Ni, pembangunan sampah sarap, iaitu bahan buangan domestik dan industri. Ini pula, bahan buangan pertanian, pembuangan bahan sisa industri, pembuangan sisa kumbahan dan tumpahan minyak. Ini kalau tumpahan minyak, kita dah tahu dah. Maksudnya, yang mana satu? Saya kecilkan balik. Macam tak nampak semua. Basri jawab pencemaran udara. Pencemaran tanah sekarang ni. Saya nak jawapan untuk pencemaran tanah. Oh, dia nak jawab pencemaran udara pun boleh. Jawab pencemaran udara dulu pun boleh. Yang mana satu? Tapi padankanlah betul tak Cikgu Yani? Kita padankan saja. Padankan mana satu jawapan dia? Oh, macam ni. Jawapan dia satu tu pencemaran udara. Maksudnya yang Cikgu pamerkan pembakaran bahan api fosil, pembakaran terbuka tu dia maksudkan itu adalah pencemaran udara. Okey, betul. Adik siapa tadi namanya? Iba. Okey, adik Iba. Betul. Dia jawab pencemaran udara dulu. So, pencemaran udara tu nombor satu lah. Dia nombor satu. Okey, nanti kita tengok jawapan dia. Kita cari jawapan yang lain dulu. Pencemaran tanah. Kita tengok di atas dulu. Pencemaran tanah. Yang mana satu jawapannya? Bangunan bercermin ke? Kilang, kereta, stesen janda kuasa elektrik? Ataupun pembangunan sampah sarap? Bahan buangan domestik dan industri? Ataupun yang ni, bahan buangan pertanian? Pembuangan bahan sisa industri. Mana yang lain? Sila jawab. Siapa boleh jawab? Syamina? Syahirul? Sila anak-anak, sila jawab. Syiril ada? Baik sebut je nama budak. Fatur? Fatur ada dalam tu tadi cikgu nampak. Cikgu yang ni besarkan kontrol campur tu yang besar sikit. Mana? Tekan kontrol, tekan campur. Campur saat yang sebelah backspace ni. Kontrol tekan campur? Dia akan jadi besar sikit lah. Oh, besar sikit lah. Okey, boleh nampak cikgu? Besar sikit. Okey, baru nampak. Takut dia tak nampak kan? Okey, antuk. Boleh tarik sampah sarap, ada yang terjawab. Okey, tarik. Tarik sikit. Okey, ada tak? Dijawab sampah sarap. Pencemaran tanah. Belum dapat lagi jawapan yang pencemaran tanah. Okey, tak apa cikgu jawab. Sampah sarap. Ni, pembangunan sampah sarap. Okey. Yang tu kot. Yang pembangunan sampah sarap. Kita tengok jawapan dia. Yeah, betul. Jawapannya adalah pembangunan sampah sarap. Pencemaran air tadi? Sudah tentunya adalah tumpahan minyak kan? Ni tadi ada tumpahan minyak. Jom kita jawab. Tak apa cikgu jawab. Masa kita pun macam agak singkat dah. Pencemaran terma. Pencemaran terma. Ini sebabkan oleh bangunan bercermin tadi kan? Bangunan bercermin. Kalau ada banyak lagi cermin, akan meningkatkan suhu di kawasan tersebut. Jadi kita sebenarnya tidak digalakkan sangatlah membuat bangunan yang bercermin. Kemudian air pollution ataupun pencemaran udara pula. Yang ni, pembakaran terbuka. Okey, seterusnya. Okey, tahap pencemaran air daripada sisa dari domestik ya. So, IPU kan, tahu kan? Indeks pencemaran udara. Merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara manakala biochemical oxygen demand, BOD sini ya, pula merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Kita lihat bentuknya.
Tengok ni keadaan ikan yang dah mati ya. Okey, ini mereka telah membuat ni. Ini adalah BOD ya. Ini adalah bentuk BOD ya. Biokimikal oksigen di mana. Ini adalah ukur dia. Ada pengukur yang kita gunakan. Kemudian pencemaran alam sekitar. Okey, eutrofikasi ialah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat. Ini benda baru bagi kamu. Daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik. Pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah salah satu contoh eutrofikasi. Jadi nanti apa contoh eutrofikasi cikgu? Inilah pertumbuhan alga yang pesat. Sebab ia mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan. Okay, kesan negatif daripada eutrofikasi ini ialah termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Jadi bila alga telah tutup menutupi keseluruhan permukaan air itu, itu berlakunya eutrofikasi tadi ya. Jadi oksigen yang sepatutnya masuk ke dalam air, ia akan berkurang dan dia kena blok. Kena blok. Jadi bila kena blok, tumbuhan akuatik dan haiwan yang terdapat di bawah dasarnya tidak dapat terima oksigen yang cukup. Maka mereka akan mati ataupun pupus dan musnah. Tengok ikan tu bergelimpangan timbul di atas air. Dengan keadaan alga yang terlampau banyak ni. Alga yang terlampau banyak. Okay, mengapa haiwan dan tumbuhan tidak dapat hidup di dalam tasik seperti gambar foto tersebut? Disebabkan mengalami kekurangan oksigen. Okay, kemudian barulah kita tengok bahagian inovasi tu kan. Belum, ada lagi latihan. Okay, tengok latihan ni. Antara yang berikut yang manakah adalah kesan akibat air tercemar. Air tercemar, apa yang menyebabkan, yang disebabkan oleh air tercemar? Tak apa cikgu jawab soalan ni. Jadi jawapannya adalah, adakah kematian hidupan akuatik, air tercemar, peningkatan suhu air, menyebabkan penyakit bakar dan kanser dan kerosakan bangunan serta binaan serta habitat. Jadi jawapannya mestilah kematian hidupan akuatik. Jawapannya A. Nombor dua, antara gas berikut yang manakah menyebabkan pemanasan global? Adakah amonia ataupun karbon dioksida ataupun sulfur dioksida ataupun nitrogen oksida? Kita bagi jawapan terus. Jawapannya adalah karbon dioksida. Kemudian antara fenomena berikut yang manakah disebabkan oleh penggunaan baja kimia dan baja organik yang berlebihan di dalam pertanian? Ini tadi baru saja cikgu dia terangkan. Disebabkan oleh penggunaan baja kimia dan baja organik yang berlebihan. Jawapannya adalah eutrofikasi. Mungkin kamu baru kenal apa itu eutrofikasi. Nanti dalam soalan keluar apa yang dimaksudkan dengan eutrofikasi. Apa yang menyebabkan eutrofikasi tadi? Kena faham apa maksud? Konteks maksud eutrofikasi tu. Okey, biokimikal oksigen demand BOD ni tadi. Ini adalah proses menguji tahap pencemaran sebenarnya. Okey, kalau biokimikal oksigen demand ini ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik tadi di dalam sesuatu sumber air. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada di dalam sampel tersebut. Apakah hubung kait antara BOD dengan tahap pencemaran dalam suatu sampel air? Apa kaitannya? Ini adalah BOD ya. Ini adalah kajian pengukuran kita ikut ukur parameter tahap pencemaran air. Jadi tahap pencemaran air bagi suatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air.
Bermaksud sini, apabila larutan metalina biru dimasukkan ke dalam satu sampel air yang sudah tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah. Okay? Warna biru metalina biru, warna biru larutan metalina biru itu akan luntur dengan cepat. Maksudnya, semakin tinggi pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metalina biru luntur. Maksudnya, dalam pengukuran itu, makin tinggi, makin tercemar air yang kamu ambil sebagai sampel tu, makin cepat masa yang diambil untuk larutan metalina biru menjadi luntur. Okay? Jadi itu adalah perkaitannya. Makin tercemar, makin singkat masa. Makin tercemar, makin cepat ia luntur. Ini adalah gambar di mana larutan metalina biru. Kemudian dia buat pengukuran bagi setiap sampel air yang dia ambil. Yang mana lagi cepat, bermaksud kadar pencemarannya lebih tinggi. Okay, ini yang inovasi kita bincang tadi, kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. Okay, kita ada penggunaan berbola, lumpur, organisma efektif di sini. Ya. Usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau merupakan satu proses yang berterusan di Malaysia. Antara kaedah teknologi hijau yang digunakan adalah untuk merawat air yang tercemar di Malaysia. Termasuklah penggunaan berbola lumpur. Jadi ini berbola ni dibuat daripada lumpur. Lumpur yang mengandungi mikroorganisma efektif. Seperti dalam ranjang sebelah ni. Ini adalah lumpur. Dalam lumpur tu ada mikroorganisma yang efektif untuk membersihkan air tadi. So kita dah buku berapa Cikgu Azimah? Oh, kita ada 3 minit lagi Cikgu Yani. 3 minit lagi. Okay, rasanya okay, ini jenis bakteria efektif. Kita ada bakteria asilaktik seperti Lactobacillus casei dan kita ada bakteria fotosintetik seperti Rhodopseudomonas palustris. Cikgu memang tak boleh sebut ni benda ni. Memang susah payah ni kalau bagi nama anak ni memang cantik ni. Okay, yeast sekro. Okay, tak apa. Yang ni ada dalam buku teks kamu. Kamu boleh baca saja apa maksud setiap bakteria ni. Yang biasa cikgu tengok yang ni je lah. Lactobacillus casei. Tajuk kita ni berkait juga dengan mikroorganisma kan cikgu Yani? Yes, dia berkait dengan bab kita yang pertama. Bakteria-bakteria tu. Ini ada bakteria yang baiklah. Bakteria baik yang efektif untuk membantu dalam pembersihan tadi. Pembersihan air. So kita latihan kita ini asalnya bolehlah cikgu bagi jawapan terus. BOD digunakan sebagai parameter pencemaran air bagi sampel air yang berlainan. Adakah betul ataupun salah? Ini benar. Nilai BOD yang tinggi menunjukkan bahawa air itu kurang tercemar. BOD yang tinggi menunjukkan air itu kurang tercemar. Pasu sepatutnya ia mesti BOD yang rendah. Ia berkaitan dengan kandungan oksigen. Nilai BOD yang rendah menunjukkan bahawa air itu kurang tercemar. Air yang tercemar mempunyai banyak bahan organik. Cikgu bagi je jawapan benar. Air yang tercemar mempunyai sedikit mikroorganisma pengurai. Palsu, semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam. Semakin tinggi BOD bagi suatu komponen air, semakin banyak. Ya. Yeah. BOD ni macam kandungan oksigen tadi kan. Larutan metalina biru digunakan untuk mengasah kehadiran alga dalam air. Palsu. Dia untuk mengasah apa tu? Tahap pencemaran kan. Jika kepekatan oksigen dalam air adalah rendah, masa yang diambil untuk menentukan warna metalina biru adalah lama. Betul ke tidak? Benar. Lama ke? Kalau lama dia rendah lah kan, betul tak? Kalau lama dia lambat. Kalau dia semakin tercemar, kalau dia semakin tercemar, maksudnya oksigen rendah. Singkat. Jadi masa yang diambil, mestilah cepat kan? Palsu lah. Jadi ni palsu. Okay, jawapannya adalah palsu. Okay, sekian. Terima kasih. Rasanya ini sajalah perkongsian cikgu hari ni. So, cikgu nak bagi balik kepada ni lah. Apa nama?
moderator kita. Okey, terima kasih Cikgu Yani atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Okey, tajuk yang menarik dan juga pengisian yang padat. Saya rasa tajuk ni memang amat berkait dengan kehidupan seharian kita. So jangan kata tajuk ni susah ya, sebab memang kita akan jumpa. Setiap hari kita jumpa pun. Okey. So tanya kepada semua pelajar yang setia, yang masih setia dalam kelas dan memberi respon yang positif. Bagus. Ni aura-aura pelajar cemerlang ni. Ya. Yeah? So kita harap minggu depan boleh lagi kan pelajar-pelajar cemerlang yang hebat ni. Ya. Yeah? Boleh. Okey, baik. Boleh je tu. Boleh je. Okey, terima kasih juga kepada guru-guru sains yang committed untuk berkongsi ilmu yang sudi bersama-sama malam ini dan juga yang memberi komen ya pada ruang chat. Baik, link sijil akan dicatatkan pada ruang chat nanti ya, dan pastikan anda menggunakan email e-didik dan pastikan anda menulis kod laluan yang betul. Ya. Baik. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan anda kepada Cikgu Yani, okay, sila jika butang subscribe kat bawah tu masih merah, sila tekan supaya dia jadi kelabu. Okay, kalau dah kelabu jangan tekan lagi tau. Okay. Jadi unscribe jadi. Jadi unscribe lah. Okay, baik. Satu lagi peringatan, anda boleh mencari, menggali ilmu banyak ya dalam tuition online ini. So kerajinan anda. Dan kalau anda rajin juga untuk mencari banyak juga ilmu-ilmu, nah, dalam mata pelajaran sains ni, anda juga boleh mencari dalam channel-channel Cikgu Yang Izam, Cikgu Ilani dan Cikgu Syed. Semua squad sains ni ya. Semuanya ada tajuk-tajuk yang anda kendaki. Tinggal betul, cikgu, betul. Ya. Okey, dan saya harap kita semualah berharap ilmu yang anda dapat ini dapat malam ini dapat disematkan dan dapat ingat sampailah anda sampai bila-bila, sebab ilmu ini anda akan guna pakai sepanjang hidup anda sebenarnya. Sains tu sebenarnya kehidupan kita. So jangan kata susah. Ia adalah kehidupan kita. Okay, baik. Seterusnya nampaknya link sijil dah di ni ya. Okay. Dah dimasukkan. Kod dia ialah kelas Ayu EDD. Kelas IDD, semua huruf besar. Okay. Hashtag kelas IU IDD, semua huruf besar. Pastikan masukkan kod akses yang betul dan juga gunakan email IDD. Okay, saya rasa. Ini ada bagi reward KP ya. Mohon pelajar-pelajar vote Cikgu Yani. Bolehlah vote KP, vote KP. Sila vote sebagai tanda penghargaan anda. Vote 5 star. 5 bintang. 5 bintang. Lagi ilmu sendiri. Itu sahaja penghargaan anda pada beliau. Ya. Yeah? Okay. So seterusnya, Cikgu Yani kita ada penggulungan ke? Bolehlah sekejap. Boleh sekejap. Okay. Sekejap. Cikgu Yani buka mic dah. Cikgu Liani buka mic. Cikgu Liani dulu. Okay, Cikgu Liani. Okay, jadi terima kasih, tahniah kepada semua murid yang hadir pada malam ni. Okay, Cikgu sangat berterima kasih kepada kamu yang stay sampai habis mendengar Cikgu Yani mengajar pada malam ini. Kita tunggu minggu depan pula. Okay. Yeah. Okay, seterusnya Cikgu Yang. Okey, assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, masih ada pelajar lagi ya Tania bersama dengan kami pada sehingga saat akhir ni. Okey, jangan lupa
vote KP, okay, dan subscribe KP cikgu grup kami ni, Cikgu Yani, dan berkunjunglah ke channel-channel saya. Saya banyak juga buat video-video untuk KSSM punya tajuk ni, tingkatan 5, okay, dan juga live-live sepanjang tahun ni lah ada, boleh-boleh tengok kat sana. Cikgu Azimah juga, Cikgu Eliani. Yang ini bakal, yang ini baru bersama dengan kita untuk live. Okay, so minggu depan ni stay dengan kami untuk apa, live bersama dengan cikgu-cikgu yang baru masuk untuk live bersama. Ya, betul tu, saya sokong. Okay, saya lah daripada saya, Cikgu Azimah. Okay, yang Cikgu Yani. Okey, terima kasih kepada pelajar yang setia bersama kami sampai ke hujung siaran, dan cikgu doakan semoga semua pelajar akan mendapat keputusan yang meriah dan cantik dan hebat. Itu saja. Oh, sekolah hari itu ni, hari Ahad ni, lusa sekolah, selamat bersekolah kembali lah. Ya, kita nak buka sekolah lah. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. So, saya rasa itu sahaja malam ini. Semoga anda semua ceria dan gembira mengikuti kelas sains. So, selamat malam dan sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye. Okay, Cikgu Dani. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM, juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com.